Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru selesai kita belanja dan habis ini kita akan unboxing hasil belanjaan kita ya guys. Oh, sampai disiapin gituan ya. Ini untuk persiapan masak-masak nanti. Kira-kira masak apa sayang? Masak ikan bakar madu. Ini ya hasil belanjaan kita. Ikan apa ini namanya? Tongkol. Yuk, aku bantuin nurunin ya. Woi. Ini untuk cuci mulut. Ini ya, pisang. Ada tahu. Aduh. Wis. Turunin semua aja dulu. Iya. Berat sayang. Sampai sobek itu. Sampai sobek, guys. Ayo. Banyak. Ini namanya ikan apa? Tongkol. Ingat yang anu tuh. Kata-kata presiden yang tanyain. Ikan apa? Ikan tongkol. Ini tadi sayurannya sayang. Itu namanya sayur apa? Sayur sawi, kangkung. Kangkung. Ada ranti ya, ranti. Tomat. Ranti apa tomat? Tomat. Makanan kambing. Makanan kambing. Tempe. Ada tempe. Ikan kakap. Kok tahu? Ah, no. Gurame. Bu mau apa? Ya itu wes. Ikan yang enak dibakar itu kan apa? Gurame lah. Kenyar. Ini ikan kenyar. Berarti kita ada 3 jenis ikan ya? Yes. Untuk ini menu utamanya. Kemudian apa meneh? Terong. Terong apa itu sayang kok? Terong ungu. Terong ungu. Terus? Limun. Timun, jagung ini dimasak apa nanti? Kibal jagung. Kibal jagung itu. Timun ya, lalap. Lalap. Ini tawalik. Buat tawalik. Entek habis dah tawaliknya. Entek. Terus kayak make. Tahu Terus ini tumis. Ditumis. Aku enggak ditumis, ini dikukus. Dikukus. Oh, gitu. Udah ini. Dah, ini dimakan sekarang ya. Ya jadi ini juga cuci mulut ya tambahan nanti karena kita nanti ya sederhanalah intinya teman-teman. Ya Allah. Jadi nanti kita masak jam berapa? Sekarang. Pagi ini langsung kita masak ya. Jadi pagi ini langsung kita siap-siap masak karena habis duhur ya. Ya kita acara tasakuran kecil-kecilan dalam rangka apa sih? Loh, dalam rangka apa? Ketan. Dalam rangka lulusnya Bapak Muhammad Ridho. Dengan kompetisi. Jadi nanti acara makan-makan bareng keluarga ya, teman-teman. Tasyakuran intinya ya. Tasyakuran karena kemarin ini ijazahku udah keluar kayak gitu ya, guys. Meskipun agak lama ya keluarnya ijazah kuliah dan alhamdulillah dapat ya gitulah pokoknya. Nah, makanya kita makan-makan. Nah, makan-makan menu sederhana ya, teman-teman. Menu apa? Cuma nasi goreng, ikan bakar ya. Ikan bakar. Nanti kita akan masak-masak dan bantuin istri ya, jelasnya. Nanti istri yang bagian apa? Bumbu-bumbu. Aku mungkin bagian bakar aja, guys, kayak gitu. Udah, ayo. Apa yang kita siapkan? Ikan, kita bersihkan dulu ya. Tapi karena ini unboxing dulu ya, teman-teman. Takut, tapi udah cukup semua. Udah lengkap, teman-teman. Tinggal kita eksekusi. Oke. Nggak sayang, kita langsung beresin ya. Biar nanti kita nggak telat. Kita taruh sini.
Taruh sini. Ikannya taruh di anu. Ini taruh mana? Kulkas. Ini taruh di tempat anu. Wadah. Wih, ini berarti kurang lebih berapa kilo tadi, Mami? Ya. Jadi ikannya hanya 1,5 kilo. Cukup insya Allah ya, teman-teman, karena hanya keluarga inti aja ya, bapak sama ibu ya, berempat, jadi berenam dengan kita. Lumayan kenyang nanti ini. Kangkungnya kakek. Udah. Dicuci dulu. Yes. Nih, enggak apaan. Ini lumayan berat gini. Mungkin makan satu aja sih kenyang ini, guys. Karena ini yang makan hanya 6 orang. Ya. Insya Allah kalau ada rezeki nanti kita nambah makan-makan yang lain kayak gitu. Empuh makan apa? Makan rumput. Hah? Makan rumputan aja, sayang. Kan banyak rumputnya. Nih, masih pagi sekali ya, teman-teman, karena tadi habis dari pasar. Ini belum aku buka untuk warungnya. Ini masih jam 7 ya. Jam 7. Tadi aku biasanya buka warungnya jam 9. Habis masak, habis sarapan baru buka warung. Oke, kita mau siap-siap dulu. Aku mau nyuci ikannya biar cepat selesai ya, teman-teman. Taruh situ, wes. Pisaunya. Biar cepat selesai dan nanti enggak telat ya, enggak terlalu malam selesainya. Karena masih banyak yang kita siapkan ya, terlalu siang. Banyak yang kita siapkan, jadi ya harus cepat-cepat ini, guys. Waktu terus berjalan. Ikuti terus ya videonya, karena nanti kita akan ada tasyakuran kecil-kecilan. Oke, terima kasih yang sudah menonton, mengikuti aku dari tadi. Semoga kalian sukses selalu. Sampai jumpa, bye-bye.